Seorang residivis pencuri spesialis rumah kosong digerebek di tempat persembunyiannya di Kota Tangerang, Banten. Pelaku mencuri untuk mengkonsumsi narkoba. Petugas unit reskrim Polsek Cipondoh dan Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap tersangka Nono di tempat persembunyiannya di Cipondoh, Tangerang saat tengah pesta narkoba jenis sabu. Sabu dibeli dari hasil penjualan barang curian yang dilakukan pelaku di sebuah rumah kosong. Saat ditangkap, pelaku mengakui semua perbuatannya. Terakhir, Nono mencuri satu unit televisi 32 inci di salah satu rumah warga di Kelurahan Poris Pelawat saat ditinggal pergi pemiliknya. Pelaku beraksi dengan cara mencongkel jendela rumah. Pelaku tunggal dan yang bersangkutan pelaku adalah seorang residivis. Sebelumnya dia pernah melakukan kejahatan yang sama di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota ini. Di antaranya ada ngambil spiker, intinya dia pelaku rongsong. Bersama tersangka, polisi menyita satu unit televisi dan narkoba jenis sabu sebagai barang bukti.